Ya, Lik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Lik, selamat datang dan salam kenal di channel Dokter Otomotif. Ya, channel yang membahas seputar otomotif dan review mobil bodoh paling jos, ya, Lik, ya. Nah, gimana saudara-saudaraku semuanya, ya, dari belahan dunia timur, belahan dunia barat, belahan dunia lor, belahan dunia kidul, belahan dunia belahan sourcing, bisa dibelah-belah si penting kemerenya si adik. Saya doakan saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, tambah umrah tur, tambah bojone, ya adik, ya. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mereview unit Futura tahun 91 yang harganya 27 juta ya. Bisa nonton, bisa dideleng ya di YouTube saja. Jadi ketika mau lihat-lihat, mau nonton-nonton, cukup di YouTube kepenak lewat HP seperti itu, ya, Lik. Seperti apakah penampakannya? Simak terus. Ya, Lik, ini penampakan unitnya Futura tahun 91 ya. Ini catnya baru ya, ireng drop. Ireng drop. Ini kemarin buat apa, londo-londoan ya. Lembeng londo-londoan. Ireng drop. Plat Kebumen ya, pajaknya hidup. Ini penampakannya, kita puterin dulu. Nah, wesi yo wesi, sifatnya wesi, ditutup manine der 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 der, sifatnya wesi ya. Allahumma, jadi wesi. Udu dempulan, nah ya gue Lik. Nah, ini sasisnya, penampakan sasis. Ini yang bunyi rek-rek itu rotak ya Lik. Ini kan masih karbu, jadi ini suara rotaknya. Sasisnya bagus ya Lik. Bagian kanan kita lihat. Sasis bagian kanan, nah, kiri ding kanan lah, sasis kiri. Untuk ban masih tebel-tebel ya. Kemarin banyak ini masih bagus-bagus, masih tebel-tebel banyak. Kembali buka telik. Ini penampakan mesinnya. Ini mesin halus banget, Lik. Halus seperti sabun, sabun mandi. Wih, oke. Nyes lah, Lik. Untuk bak juga masih lumayan bagus. Ini baknya masih utuh ya, Lik. Masih utuh. Siap gak usung-usung. Siap gak gawang-gawang usung apa bes yang kena diusung. Nggak apa lakar ya kena, nggak apa apa ya kena. Interior untuk lantai ini, lantainya ya sudah dirumat sedikit lah, si penting jos ya gue. Mesinnya kering depan ya, halus. Yang jelas kalau Futura kan tidak khawatir apa karet timing belt putus kalau sudah tua, jadi santai. Biarpun putus nggak jadi masalah, nggak ada efeknya, paling cuman berhenti di jalan seperti itu, Lik. Nggak sampai kena klep. Bedanya seperti itu sama SS. Ini harganya 27 juta masih nego tahun 91, catnya baru ya. Ini hitam dop, yang hitam-hitam, hitam sangar, bukan hitam manis ini, Lik. Murah meriah, mesin sasis masih bagus. Tadi juga bodinya yang bak, ini baknya masih bersifat wesi yo wesi, wesi yo wesi, dituduk deng 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 ya gue. Kalau yang blek 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 itu kan bertanda sifat dari dempul seperti itu.
Ini masih ada HS nya tahun 82, harganya 20 juta masih neko. Ini 27 juta. Ini juga sifatnya apa ini? Wah. Wasi. Oh, ayo gue maninan aku wasi. Nah, dempul. Nah, ini bukan wasi. Ini masih wasi. Ini pilih. Ini sudah ada tempulannya sedikit. Ini jadi mantan tempul seperti itu. Sudah ketularan subung. Sudah terjerong. Itu rotak yang bunyi. Kalau digas. Starter jereng pokoknya cas ngereng tut ngereng seperti itu ya Lek. Murah 27 juta. Masih negi seperti itu ya Lek ya. Langsung di calling dicek barangnya cocok bayaran seperti itu. Jelek itu tadi penampakan dari unit Futura tahun 91 yang masih 80% memiliki sifat wesi. Itu tadi deng. Kalau diketuk suaranya deng masih memiliki sifat wesi. Tapi kalau sudah tung lah itu sudah ada campuran tempulnya seperti itu. Jadi memiliki sifat wesi dan tempul kalau suaranya deng. Kalau tadi kan masih deng. Jadi masih wesi seperti itu. Monggo yang berminat bisa di calling ya. Ini nomornya, dicek barangnya cocok bayaran. Juga menerima tuker tambah seperti itu, Dik. Oke, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.